Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Syukur Alhamdulillah Kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad shallallahu alaihi wasallam harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah ada sebuah lafad istighfar yang sangat sederhana Terdiri dari tiga kalimat saja, membiasakan diri membaca istighfar ini setiap hari dengan jumlah yang sudah ditentukan. Insya Allah, Allah akan memberikan karunia yang luar biasa banyaknya, Allah akan melimpahkan rezeki, memberikan keturunan, serta memberkahi umur, harta, dan keluarga kita. Banyak janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait keutamaan yang diberikan kepada hambanya yang memperbanyak istighfar. Salah satu janji Allah disebutkan dalam surat Nuh ayat 10 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a alaikum midraro. وَيُمْدِدِكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَيَجْعَلْ لَكُمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارُ Maka aku berkata kepada mereka, Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh dia maha pengampun. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Dengan begitu banyak janji Allah tentang keistimewaan membaca istighfar, para ulama dan para wali Allah telah menekankan pentingnya memperbanyak istighfar dalam keseharian kita. Beberapa di antara mereka membiasakan diri membaca istighfar seribu kali sehari, ada yang tiga ribu kali sehari, bahkan ada yang mencapai sepuluh ribu kali dalam sehari. Istighfar adalah salah satu zikir yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dicintai oleh Allah. Lafal istighfar sangat banyak. Salah satunya disebutkan dalam kitab Al Jawahirul Arba'in An Nawawiyah halaman 13, di mana para ulama mengatakan, barangsiapa yang menginginkan rezeki melimpah, anak yang soleh, serta berkah dalam hidupnya maka hendaknya dia membaca astaghfirullah innahu kana setiap hari secara rutin baik di pagi siang atau sore hari dengan jumlah tertentu astaghfirullah innahu kana artinya aku memohon ampun kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun Kalimat ini dianjurkan untuk dibaca setiap hari sebanyak 70 kali sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini. Allah tidak hanya akan mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga memberikan rezeki yang melimpah, keturunan yang baik, serta keberkahan pada keluarga dan harta kita. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.